Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kita bertemu kembali dalam program News on the Spot, program yang menyajikan beragam informasi terhangat dan terkini. Kami juga akan menemani waktu senggang Anda dengan perbincangan seputar isu dan fenomena yang tengah menjadi perhatian masyarakat. Saya Rolando Sambuaga, inilah News on the Spot selengkapnya. Ya, pemirsa, kita ke informasi pertama. Ratusan rumah di Bina Warga Pancoran, Jakarta Selatan, tadi pagi terendam banjir hingga 2 meter. Banjir dipicu debit air kiriman dari hulu sungai di Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, tragedi Kanjuruhan membuat pemerintah melakukan transformasi pada sepak bola Indonesia. Kita akan membahasnya pada segmen dialog. Tetaplah bersama kami di News on the Spot. Ya pemirsa, demikianlah kebersamaan kita di News on the Spot hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Rolando Sambuaga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.